Wati Marta, Ketua LMA, apresiasi dan berterima kasih kepada PJ Bupati Kabupaten Tolikara atas berbagai pelayanan dan terobosannya. Hampir setahun Marten Kogoya menjadi penjabat atau PJ Bupati Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan, mendapatkan simpati, apresiasi dan terima kasih dari masyarakat Kabupaten Tolikara. Seperti yang disampaikan Ketua LMA Kabupaten Tolikara, Wati Marta Kogoya yang mewakili 46 distrik di Kabupaten Tolikara menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada PJ Bupati Kabupaten Tolikara. Terima kasih kepada Bapak Marten Kogoya, begitu juga dengan Bapak Yosua Noak Dosekda Kabupaten Tolikara. Tua-tua adat juga mengucapkan terima kasih juga kepada mereka atas berbagai terobosan-terobosan yang dilakukan. Ujar yang akrab disebut Mami Wati mengatakan kepada pihak redaksi media, tanggal 4 Agustus tahun 2023. Lanjutnya lagi menjelaskan, bahwa sudah hampir setahun PJ Bupati Kabupaten Tolikara menjabat. Sejatinya, luar biasa terobosan-terobosan dan pelayanan yang sudah dilakukan, begitu juga dengan pelayanan Pasekda dalam melayani masyarakat dengan agenda tahapan ke tahapan. Terutama E5 dapat bantuan serius yang luar biasa dari Bapak Bupati PJ Kabupaten Tolikara, begitu juga dengan Sekda yang sudah menetapkan gaji E5 setiap bulannya. Ini terobosan baru yang dilakukan bagi Provinsi Pegunungan khususnya bagi Kabupaten Tolikara, ujarnya. Selain itu dalam hal ini, para pemangku adat atau tua-tua adat juga merasa bersyukur atas pekerjaan pelayanan baru yang sudah diprakarsai oleh Bupati PJ Kabupaten Tolikara. Bapak PJ Bupati saja bisa melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Oleh karena itu kami masyarakat Kabupaten Tolikara berterima kasih atas terobosan yang dilakukan Bupati PJ Kabupaten Tolikara. Maka kami segenap seluruh masyarakat akan mendoakan selalu buat PJ Bupati Kap. Tolikara, pungkasnya. Wati Marta, Ketua LMA, apresiasi dan berterima kasih kepada PJ Bupati Kabupaten Tolikara atas berbagai pelayanan dan terobosannya. Hampir setahun Marten Kogoya menjadi penjabat atau PJ Bupati Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan, mendapatkan simpati, apresiasi dan terima kasih dari masyarakat Kabupaten Tolikara. Seperti yang disampaikan Ketua LMA Kabupaten Tolikara, Wati Marta Kogoya yang mewakili 46 distrik di Kabupaten Tolikara menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada PJ Bupati Kabupaten Tolikara. Terima kasih kepada Bapak Marten Kogoya, begitu juga dengan Bapak Yosua Noak Dosekda Kabupaten Tolikara. Tua-tua adat juga mengucapkan terima kasih juga kepada mereka atas berbagai terobosan-terobosan yang dilakukan. Ujar yang akrab disebut Mami Wati mengatakan kepada pihak redaksi media, tanggal 4 Agustus tahun 2023. Lanjutnya lagi menjelaskan, bahwa sudah hampir setahun PJ Bupati Kabupaten Tolikara menjabat. Sejatinya,
Luar biasa terobosan-terobosan dan pelayanan yang sudah dilakukan, begitu juga dengan pelayanan Pak Sekda dalam melayani masyarakat dengan agenda tahapan ke tahapan. Terutama E5 dapat bantuan serius yang luar biasa dari Bapak Bupati PJ Kabupaten Tolikara, begitu juga dengan Sekda yang sudah menetapkan gaji E5 setiap bulannya. Ini terobosan baru yang dilakukan bagi Provinsi Pegunungan, khususnya bagi Kabupaten Tolikara, ujarnya. Selain itu dalam hal ini, para pemangku adat atau tua-tua adat juga merasa bersyukur atas pekerjaan pelayanan baru yang sudah diprakarsai oleh Bupati PJ Kabupaten Tolikara. Bapak PJ Bupati saja bisa melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Oleh karena itu kami masyarakat Kabupaten Tolikara berterima kasih atas terobosan yang dilakukan Bupati PJ Kabupaten Tolikara. Maka kami segenap seluruh masyarakat akan mendoakan selalu buat PJ Bupati Kap. Tolikara. Pungkasnya. Get it down, 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 get